Pegawai Lintas Benua, malam ini pemirsa, KPU Kabupaten Banjar menggelar sosialisasi peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. KPU Kabupaten Banjar menggelar sosialisasi PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pilkada serentak tahun 2024 di satu hotel di Kabupaten Banjar Jumat tadi. Dalam PKPU nomor 2 tersebut disampaikan dua tahapan pemilihan yang terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Peserta sosialisasi berasal dari jajaran Porkopimda, pimpinan Kejari, pimpinan SKPD, Bawaslu, Camat, dan PPK se-Kabupaten Banjar, perwakilan organisasi keagamaan, ormas, partai politik, serta media massa. Kegiatan diadakan untuk stabilitas persiapan jelang pemilihan kepala daerah dan memberikan pemahaman tahapan pelaksanaan pilkada seperti tahapan pembentukan badan ad hoc, tahapan pencalonan, tahapan pemutakhiran data pemilih, dan tahapan penyelesaian sengketa hukum. Undang-undang dan peraturan perundang-undangan bahwa terkait pemilihan kepala daerah ini untuk stabilnya politik, tentu beliau menyampaikan beberapa hal kiat-kiatnya, diantaranya tentang money politik, kemudian back campaign tadi ya, dan beberapa hal lainnya. Sementara itu, Abdul Hafiz Ansari, selaku narasumber dalam kegiatan itu, menyampaikan antisipasi terhadap money politik. Menurut Ketua KPU periode 2007-2012 ini, perlu tindakan tegas kepada calon yang menggunakan money politik, karena perbuatan tersebut akan menyebabkan pemilu yang tidak sehat. Pertama, penegakan hukum yang jelas itu. Karena itu sudah ada aturan perundang-undangannya mengatur. Yang kedua, keterlibatan para tokoh, terutama juga pemuka-pemuka agama untuk menyuarakan ini masyarakat. Kalau perlu dalam khutbah, di dalam ceramah disampaikan kepada masyarakat. Yang ketiga, tentu aja upaya-upaya masyarakat itu sendiri, ya. Tapi mungkin lewat partai bagus, supaya partai pun juga menjadi pelopor dan koordinator kepada calon-calon yang diusungnya untuk tidak menggunakan money politik. Diketahui penyelenggaraan Pilkada 2024 dipastikan tanpa ada pasangan calon perseorangan atau calon independen. Dengan demikian, pasangan calon bupati, wakil bupati Banjar berasal dari usulan partai politik. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.